Bawa keluar, Bay. Gidrai. Bang, lu masih ada yang rekam gua bantu ini ngapain ke sih, Bang? Ya, cepet-cepet. Ya ampun, ya opu. Itu, Bay. Bay, 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 karena uangnya tuh kayak uang orang meninggal gitu. Mata, mata, mata. Berada di antara rindangnya pepohonan dan bebatuan berukuran besar, terdapat sebuah telaga yang memancarkan warna biru dari dalamnya. Konon, telaga biru ini dijaga oleh sosok perempuan menyeramkan yang sering menampakkan dirinya di bebatuan sekitar telaga biru. Biasanya sosok perempuan ini akan menampakkan diri pada orang-orang yang berniat untuk mencuri mustika sakti tersebut. Selain itu, ikan-ikan yang memenuhi telaga ini diyakini sebagai ikan keramat. Mitos tentang telaga biru ini menarik tim ekspedisi merah untuk menguak misteri di balik keindahan telaga biru Cicerem. Wah, Sri, mana Sri? Macet lagi Sri, power nih kayaknya. Iya, Pak. Udah bilang spare part-nya diganti. Ah. Enggak prepare kayak gini sih semua. Ini kok udah mau gue kayak gini, kayak mana jadinya? Ya udah jalan aja lah, kayak biasa. Ah, yaudah, mendingan kalian tiga duluan aja deh, biar gue ngurusin mobil. Gimana? Ngaco lo, jangan sok jagoan. Ini gede banget, ngaco. Udah gini aja, gue temenin Bayu. Lo kalau jalan-jalan deh, cuman nanti kita kotek-kotek kan lo tate. Oh gitu? Yaudah, kalau gitu gue setuju. Ini mah nggak ada yang sendiri di sini, kan? Soalnya gue denger hutan ini juga serem. Eh, lo tuh kalau ngomong jangan sembarangan, Tes. Udah, kalau mau jalan, arahnya kemana nih? Ke sana. Ya kan, Bay? Ke sana kan, Bay? Iya, yeah, ke sana. Agak lebih cepat sih jalannya. Oke, ntar kotak-kotak keluar nanti aja ya. Iya. Ntar udah gue keluar aja. Gila, lu mobil segede gaban, lu kerjain sendiri. Ah. Pokoknya kalau udah bisa jalan, langsung kabarin. Sate ya. Coba yang sebelah ujung dulu tadi. Yang ada agak-agak. Kak, stop lagi. Kenapa? Aduh, si Adetin. Enggak, ini mobil kita mogok, Kang. Oh, mogok. Mau ke telaga biru? Nah, iya. Emang benar? Gimana, mau saya bantuin? Wah, boleh. Aduh, ini sebelumnya makasih banyak nih udah mau bantuin ini, ya. Tapi teman kita udah jalan dulu, kan, Kak? Jalan ke arah sana? Jalan hutan? Ah, iya. Aduh, Bang, itu jangan sampai lewat hutan larangan, Bang. Emang kenapa? Aduh, itu di sana tuh ada nenek-nenek, ada mitos. Wah, kawat sih. Bahaya nih kalau teman abang lewat sana. Tes monitor, gas. Aman nggak?
Kondisi aman? Aman, baik, aman. Aman? Iya, gimana ini? Mendingan lo ambil gusi deh. Coba gusi, belakang. Ya. Tes, lo yakin ke arah sini, ha? Iya, Tes. Lo menjalan ke arah gunung. Iya. Kan tadi Wahyu bilang arah ke sini. Ya kan? Berarti benar dong. Ya kan? Ya, tapi kita itu mau cari Talaga Biru, bukan? Kok tonton kayak gini? Gue yakin ini benar. Lihat nggak sih? Lihat kan? Serem banget, serem banget. Hei. Nanaonan mane? Nyara rumput siga kitu, ha? Kaluar. Mage nyaho mane nya rumput di dinya teh. Iya, Dek. Kita enggak ngumpet. Kita lagi istirahat di sini. Iya, Nek. Kita cuman istirahat. Maaf deh kalau misalkan kita ganggu nenek di sini. Kita lanjut jalan lagi, Nek. Permisi, Nek. Tong arin dit heula atuh. Milu ka emak. Ari hayangnya ho carita Talaga Biru mah. Guru. Kok dia tahu kalau kita lagi cari Talaga Biru? Nenek mencurigakan. Kita tuh di sini cari mitos bukan cari penyakit. Kita kabur aja. Enggak. Tapi Jas, nenek ini tuh tahu soal Talaga Biru. Ini petunjuk buat kita. Bau banget tau enggak? Sinan itu bau. Buru atuh. Kita cari cingwae. Iya. Yeah. Gini, kita ikutin dulu si neneknya. Kalau di anak nenek nggak bener, kita cabut. Udah yakin, ayo. Apa nih orang? Saya tuh punya firasat gak enak sama si nenek. Karena wanginya tuh kayak wangi orang meninggal gitu. Awas, Re. Tunggu. Coba, Bay. Jep, aman, Re. Beres, Kang. Wih, udah aman. Yuk. Yuk, naik, ayo. Oi. Ayo, Kang. Iya. On. Oh, Bang, ada ular, Bang. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Bye. Bang, buang. Bye, hati-hati, Bye. Itu gede banget, Bye. Bawa keluar, Bye. Tunggu. Awas, Dri. Hati-hati. Udah gue buang-buang nih, buang nih ular nih. Yaudah. Gue amanin dulu ya. Yaudah, buang deh. Wah, itu ular dari mana sih tadi? Hah? Ular jadi-jadian, Bang, kalau yang kayak gini. Itu ada bunga-bunga tuh, Bang. Saya sih nggak aneh lihat ular dalam mobil. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kok ada bunga ya di samping ular itu? Tapi saya yakin kok kalau itu bukan ular siluman. Bay, ayo Bay, buruan Bay. 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 Astagfirullah. Bay. Tolong saya. Aduh. Lepas deh. Hati-hati lo, kelilit lagi lo. Iya. Hey, gimana? Hah? Udah aman. Tadi pas gue mau ngelepas, itu dia balik nyerang gue lagi. Tapi lu gak kegigit kan? Gak apa-apa, aman. Yaudah deh. Yuk. Aduh, yuk. Yuk, Kang. Ayo, Bang. Kang, naik deh, Kang. Ayo, lu bersihin ke dalam, sih. Gak ada apa-apa lagi, kan? Gak, aman. Gak ada, Bang. Coba lu cek lagi aja, Sri. Kalau ada apa-apa. Aman ya. Aman. Bang, Bang Andre. Ya, siap, Bang. Ayo, Bang. Iya. Oke. Kiri. Watch out, eh.
Bu.